video detik-detik buaya muara ditangkap warga beredar. Peristiwa itu terjadi di Pasar Sumur, Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten, Senin, 1 Mei 2023, dini hari. Hewan predator sepanjang hampir 4 meter tersebut masuk perangkap yang dipasang warga. Dari data polisi, sudah ada 2 orang warga yang diserang, dan nyaris merenggut nyawa para korban. Terakhir buaya menggigit tubuh seorang pemancing bernama Harudin, 35. Korban nyaris tewas, setelah sempat ditarik ke dalam sungai. Tubuh korban mengalami jahitan sebanyak 200 jahitan. Habitat buaya muara di Pasar Sumur, Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang memang sangat meresahkan warga. Apalagi sudah ada korban yang digigit warga hingga nyaris tewas. Tidak adanya bantuan dari pihak terkait, membuat warga berupaya menangkap sendiri buaya-buaya yang ada di sekitar mereka. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!